Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Astagfirullahaladzim. Sepertinya Umi udah tua. Gak bisa lagi bedain mana beras, mana yang bukan beras. Mata Umi udah rabun. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Dari mana anak Umi? Singgah dulu sini nak. Disuruh mama tadi awak Mi belanja ke kedai sana. Masya Allah, tabarakallah. Tetap menjadi anak yang soleh ya Merlin. Amin Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Fahri. Umi. Umi sehat kan? Alhamdulillah sehat nakku. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah Umi. Fahri sehat Masya Allah. Oh, ada rupanya anak Umi. Baru tahu aku. Fahri ke dalam dulu ya Umi, mau naruh tas. Iya sayang, iya. Mi, itu anak Umi. Kok gak pernah nampak Merlin, Mi? Oh iya Merlin, itu anak Umi. Selama ini gak pernah nampak ya. Karena anak Umi di pesantren. Dan alhamdulillah sekarang udah tamat. Ayo Umi duduk. Biar Fahri basuh kaki Umi. Masya Allah Fahri, gak usah nak, gak apa-apa. Mi, ini kan udah kebiasaan Fahri dari dulu. Fahri gak bisa kalau ini ditinggalkan, Mi. Ayo duduk, Mi. Ayo, Mi. Angkat kakinya, Mi. Satu lagi, Mi. Bismillah. Masya Allah, tetap menjadi yang soleh ya, Fahri. Pasti habis senang di sana. Ya Allah, baik kali anaknya ah. Aku aja gak pernah nyuci kaki mama aku. Nah Fahri, itu salah satu murid Umi, namanya Merlin. Assalamualaikum Merlin. Waalaikumsalam Fahri. Umiku sayang, Fahri izin ke makam Abi dulu ya. Iya sayang, pergilah nak. Mi, Umi seneng gak punya anak soleh kayak Fahri? Alhamdulillah Merlin anak Umi. Gak ada orang tua yang gak seneng punya anak yang soleh. Apalagi patuh dan sayang sama orang tuanya. Sama kan seperti Merlin. Pasti mama Merlin juga seneng kali punya anak kayak Merlin. Yang soleha dan nurut kata orang tua. Iya kan Merlin? Aduh, jadi rindu awak sama mama awak, Mi. Mi, Fahri pamit dulu ya. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Hati-hati, sayang. Merlin pulang dulu ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, sayang. Kirim salam sama mama ya. Iya, Mi.
aku untuk nyebrang lagi. Dulu waktu aku masih muda, sering kali aku nyebrang. 40 kali ada. Ya, 18 kalinya keserempet. Ayo Nek, Fari tolongin. Iya, Nek. Lain kali kalau mau nyebrang hati-hati ya, Nek, dan minta tolong sama orang sekitar. Iya. Ayo Nek, Fari anterin pulang. Rumah Nenek di mana? Enggak usah, udah enggak apa-apa. Nenek bisa pulang sendiri. Nenek enggak boleh ngerepotin orang. Nenek, Nenek. Ya enggak boleh itu kalau Nenek nolak ajakan Fari. Ayo Nek, Fari anter. Ya udah ya. Anak yang baik. Pasti orang tuamu bangga ya. Udah soleh, ganteng. Hei, kenapa kau ganggu cowokku? Oh, kau cewek? Kupikir cowok. Dasar, aku ini cewek. Memang kau gak bisa bedakan ya? Ya mana tahu aku kau cewek apa cowok. Soalnya kan bentuk kita sama. Kau cewek apa cowok? Aku cewek. Ya udah, bentuk kita sama. Berarti kau cewek. Oh iya ya. Akhirnya mereka pun berpelukan. Ternyata mereka adalah kakak adik. Ih, bagus sekali ceritaku. Bagus, bagus. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Nenek dari mana aja? Dari tadi Marta nyariin loh. Iya, Marta nyariin Nenek. Tau diam, udah kalian dua diam. Bokali. Dari mana Nek, ah? Nenek suntuk di rumah aja, makanya Nenek pengen beli layangan. Ih, kebiasaan Nenek beli layangan, abis itu Marta disuruh terbangin. Di rumah pun masih ada 8 lagi belum diterbangin. Nek, itu siapa Nek? Ah? Assalamualaikum, saya Fahri. Waalaikumsalam. Inilah dia, tak. Anak muda yang nolong Nenek waktu Nenek kesusahan untuk nyebrang. Hai Fahri, mau main kos kaki bareng sama Marta? Iya, main yuk. Iya, main yuk. Iya. Nanti kalau ada waktu lagi, kita main bareng ya. Soalnya Fahri mau ziarah dulu. Asik, Marta punya kawan baru, Nek. Yeay, yeay. Yeay. Betul ya Fahri, nanti main kesini ya. Ayo Nek, kita masuk. Ih, cepet dah, Nenek lama kali jalannya. Nenek pun dah tuan tak ngapain main layang-layangan. Ya udah Nek, Marta, Fahri pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fahri. Dadah. Ayo, Nek. Ih, Nenek bisa jumpa laki-laki itu di mana, Nek? Jumpa di jalan, Nenek tahu aja mana yang ganteng-ganteng. Marta suka. Ih, untuk Marta ya, Nek. Dadah Peri, dadah, dadah. Nek, Nek, namanya siapa Nek? Umurnya berapa Nek? Ih, cantik kali dia Nek. Eh, ganteng maksud Marta. Ganteng, ganteng. Baru kali ini Marta nengok cowok ganteng. Duh. Ini karena pasti aku belum makan ini. Kalau udah makan pasti terangkatku galon ini. Assalamualaikum, boleh saya bantu? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Boleh saya bantuin? Oh, udah gak apa-apa. Biasanya aku sendirian kok. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi saya lihat, kamu kesusahan untuk ngangkatnya. Saya bantuin gak apa-apa ya. Gak selayaknya wanita ngangkat yang berat-berat. Oh, gitu ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana nih arahnya? Ke situ. Enggak. Ke situ. Enggak deh, enggak. Ke situ. Iya, ke situ. Ya Allah, baiknya lah anak itu. Kok aku silo yo. Matahari ini nang kene ngono. Tak tutup yo jendelone. Yo udahlah Bang, tutup kalau silo. Yo yo. Panas ya, Dek. Ya buka lah Bang bajunya kalau panas, Abang pun. Oh iya, iya. Ini mau ditaruh mana? Taruh sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalnya kau kesusahan ngangkat galon, panggil aku aja, biar gantian kita. Aman. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calling. Action. Masya Allah, Fari. Udah, Nek. Gak apa-apa, Nek. Baru saya telepon. Kan lah, gak usah repot-repot. Jangan kayak gitu.
ayo nih duduk. Ya pari bantu ke sini. Gitu. Bisa kalau satu kali. Ya pari bantu ke sini. Guys. Eh, ngapain sih? Jauhan. Dari kejauh. Habis, Mobil. Habis tuh. Habis. Jangan inilah. Ha ha ha.